Hadirin yang berbahagia, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara ini. Atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian Wah Resort. Hormat, izinkan kami membacakan susunan pembukaan, 2 doa syukur, 7 penutup acara. Bersama-sama berdoa dan bermunajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dosa para pendahulu kami, tepatkanlah kepada itu karena anugerah-Mu melalui perantara. Kiranya Engkau dapat melimpahkan rezeki dan kekuatan kepada kami semua. Sambutan yang pertama, kami mohon perkenan kepada Direktur PT Wahana Alam Hayati Jakarta, Bapak Jack Tumiwan SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kapolsek yang dengan hadir, kemudian yang mewakili Komandan Kodim atau Komandan Nanramil. Perlu kami sampaikan bahwa kami sudah beberapa kali ngomong sama Kepala Dinas atau yang diwakili dan Pak Kapolsek untuk bisa ikut memeriahkan tempat ini atau ikut membangun ekonomi masyarakat sini, atau ikut pun kerjasama dengan teman-teman atau masyarakat di sini dalam rangka untuk pengembangan kulikuner, kulikut, dan lain-lain. Nama saya Jack Tumewan, selaku direktur di Wahana Wisata Alam Hayati di Jakarta. Saya mengelola 11 tempat wisata di seluruh Indonesia, salah satunya di sini. Bapak Ibu sekalian, saya juga di Jakarta sebagai Sekjen Asosiasi Pariwisata Alam Indonesia. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini bisa bermanfaat untuk terutama untuk masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan teman-teman di sini, meningkatkan ekonomi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dan saya hormati. Polres Lombok Utara yang diwakili oleh Kapolsek Pemalang beserta jajarannya, yang umumnya dan ada di Lili Kawangan pada khususnya.
ini setahun sudah berlalu ya, dan hari ini kita lihat sudah mulai nampak dilihat pariwisata kita. Ya, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ya. Dan sekarang mungkin baru mencapai 1.500-2.000 mungkin ya. Dan mudah-mudahan harapan kita terus berlanjut seiring dengan perkembangan dan kondisi kita yang ada. Bapak Ibu sekalian, selamat. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan ya. Kita bagaimana kita kedepannya ya mengelola pariwisata ini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, yang pertama adanya KEK Mandalika. Ini perlu menjadi pertahanan juga kita bersama. Wah, Resort Hotel, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama, dan saya yakin saudara-saudara akan bekerja sama dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat bersama pemerintah Lombok Utara mewujudkan Lombok Utara yang unggul di masa datang. Itu pointer-pointer yang menjadi sambutan Bapak Bupati. Setelah ini yang bisa saya sampaikan, sekali lagi mari kita dengan keberadaan Wah Resort ini kita harapkan bisa menambah atau meningkatkan pariwisata di Lombok Utara. Sehingga dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, opening Wah Resort dengan cara resmi saya akan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Yang perlu kami sampaikan adalah pertama selamat kepada Wah Resort yang sudah meluncurkan satu destinasi baru. Mudah-mudahan dengan destinasi baru ini seperti yang diharapkan tadi, kita bisa sama-sama membangun kehidupan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara, khususnya di Gili Trawangan. Terima kasih. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Asisten, kemudian Bapak dari Dinas Pariwisata, dan juga di-backup oleh TNI, kita senantiasa siap untuk mendukung pariwisata di wilayah Lombok Utara, khususnya di Gili Trawangan, karena sekali lagi bahwa seperti yang sampaikan Bapak Asisten tadi, faktor keamanan ini sangat penting bagi dunia pariwisata. Oleh karena itu kami dari kepolisian tidak bisa sendirian, Pak, tetap memang harus didukung khususnya dari TNI, dan juga yang paling penting sebenarnya adalah dari masyarakat untuk bersama-sama kita menciptakan keamanan di wilayah Tiga Gili. Wilayah Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Bupati Lombok Utara atau yang mewakili. Selanjutnya kami juga purba lounge bar, di mana lounge bar itu ada di depan sini menghadap ke pantai, di mana kami juga bertujuan untuk melayani tamu-tamu kami yang ada di pantai, dan juga dengan harapan bahwa tamu-tamu yang lewat apa semua bisa kita menampung keinginan-keinginannya mereka untuk kita bisa melayani semua itu. Selain kami juga punya lounge, kami juga punya restoran. Restoran kami ada di lantai 2, di mana restoran itu punya fasilitas sampai 60 kursi. Jadi kalau ada acara yang lebih dari 60, 50 itu kami bisa menerimanya. Untuk berhubungan dengan fasilitas restoran, di mana di restoran itu kami juga punya koki yang punya skill di bidangnya. Restoran kami juga apabila ada tamu kami yang merasa kecapaian atau apa.